Tanggal 14 merupakan hari sakral Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pasalnya tanggal tersebut merupakan nomor urut Partai Demokrat serta tanggal pencoblosan caleg DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia. Usai memberikan pendidikan politik serta bantuan paket sembako di lingkungan Kampung Ujung, Kelurahan Kepatihan Banyuwangi, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi menyampaikan, di setiap tanggal 14 pihaknya menginstruksikan pada seluruh kader untuk membantu rakyat. Instruksi tersebut senada dengan perintah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam berbagi untuk masyarakat, Michael juga menyampaikan sesuai dengan kekuatan masing-masing kader yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Banyuwangi. Perlu diketahui, dalam pendidikan politik yang diberikan Michael Edi Haryanto SHMH pada masyarakat Kampung Ujung, Kelurahan Kepatihan Banyuwangi, ia meminta pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat tidak golput serta memilih caleg dan pemimpin yang baik. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.